Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin hari ini. Upin ada di atas gedung yang sangat tinggi guys. Dan ada pesawat Garuda yang sangat besar guys di sini. Kalian lihat guys, pesawat Garuda Indonesia. Meskipun ini bukan pesawat negara Upin, Upin akan coba terbangkan pesawat ini. Karena pesawat ini tersangkut di atas gedung ini guys. Waduh, Upin. Mana mungkin sih pesawat tersangkut di gedung? Kalian lihat guys, gedung ini tinggi sekali men. Waduh, Upin harus menerbangkan pesawat ini guys. Dan pesawat ini sangat tinggi, jadi Upin harus siapkan kereta untuk naik ke atasnya guys. Upin siapkan dulu ya. Ini guys, jadi ini tangganya. Upin akan dorong tangganya guys. Wah, tidak bisa guys. Wah, Upin coba naik pesawatnya guys. Wah, tidak bisa kan guys ya. Gimana cara mendorong ini ya? Waduh, nggak bisa guys. Kita terpaksa harus pakai mobil packer saja. Mobil andalan Upin guys. Oke, mobil kita sudah siap. Kita langsung arahkan ke pesawat. Kita harus mengarahkan ke pintu pesawatnya guys. Wah, kalian lihat guys pesawatnya. Waduh. Ini harus hati-hati guys. Oke. Apakah Upin sudah bisa naik kali ini guys? Oke, kita coba saja ya. Ayo. Ya, kayaknya sudah bisa guys kali ini. Wah, belum guys. Kita harus tambah dekatkan mobil ini guys. Supaya Upin tidak jatuh guys. Waduh, ternyata masih jauh sekali guys pantasan. Oke, kayaknya ini udah bisa guys. Kita langsung saja coba terbangkan pesawat ini. Ya, waduh, Upin kok jatuh lagi. Upin. Wah, Upin berjuang, guys. Untuk menerbangkan pesawat ini. Wah. Belum juga, guys. Kita harus tambah dekatkan mobilnya kayaknya, guys. Upin masih jatuh terus. Kayaknya udah bisa nih. Oke lah. Lagi kita coba. Waduh, kok bisa sih gitu? Wah, ini harus diatur nih, guys. Diatur nih guys, ini guys. Wah, di sini dia guys. Kayaknya bisa kali ini. Demi menerbangkan pesawat Garuda guys. Ayo. Ya, bisa guys. Siap. Apakah kita akan terbangkan? Kita langsung terbangkan saja ya guys. Kita terbangkan. Wah, mundur dulu guys. Wah, sudah guys. Kita terbangkan pesawatnya. Wow. Pesawat Garuda terbang guys. Wah. Ini keren sekali guys. Pesawat ini pesawat terbesar yang Upin punya guys. Wah, keren sekali, men. Wah. Waduh, pesawatnya terbakar kayaknya, guys. Gimana nih? Waduh, Upin hilang kendali, guys. Wah, ini sudah sangat tinggi, guys. Kecepatannya sangat tinggi. Ini memang pesawat yang sangat hebat, guys. Tapi Upin harus lompat kali ini, guys. Pesawatnya sudah terbakar di sisi kanan, guys. Kalian lihat, sudah berasap. Waduh. Darurat, Upin harus segera melompat. Lompat.
Wah, di mana kita akan jatuh? Apakah ini lautan, guys? Kita buka parasut. Wah, parasutnya tidak terbuka, guys. Wah, waduh, Upin jatuh di laut, guys. Waduh, guys, pesawat Upin jatuh di mana ya? Wah, ini jauh sekali, guys, dari daratan. Waduh. Oke, teman-teman, itu saja ya petualangan Upin kali ini. Kita akan berpetualang lagi ya. Dadah. Upin akan berenang ke tepian dulu.